in my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. Oke, halo, selamat ketemu lagi di MotoGP 22 Karir untuk episode ke-17, yaitu di seri kedua untuk Moto2 season di MotoGP 22 Karir season kedua. Di mana hari ini kita bakal balapan di seri kandang, yaitu untuk Indonesia Grand Prix, yaitu di Mandalika Circuit. Sementara itu di klasemen kita masih berada di posisi ke-6 dengan total ada 10 poin. Sementara itu pemimpin klasemen adalah si Sam Lawas dengan total ada 26 poin. Kita ini memiliki jarak 15 poin dari si Sam Lawas atau sebagai pemimpin puncak klasemen hingga sekarang, sementara itu sebelum seri kedua di Mandalika. Dan di posisi ketiga masih ada Karis Cenefiti sama si Marcel Strutu. Sementara itu untuk Ayo Gura sama Aaron Garrett masih berada di antara si Jono Super John. Sementara itu dari kedua rekan tim itu si Gabriel sama si Bobben Schneider harus terpaksa nggak bisa masuk ke zona poin karena mereka pada tampil kurang bagus. Yang mana si Gabriel finish dengan berada di urutan ke-20. Sementara itu si Mas Bo hanya bisa berada di urutan ke-30 karena dia harus terpaksa crash kemarin di seri Qatar di seri pembuka. Hari ini di seri Mandalika apakah mereka bakal tampil bagus, kita tunggu saja. Oke, masuk di klasemen tim. 1 dan 3 masih ada dari Marv VDS dan juga ada Flexbook sama Muni VR Fotis. Sedangkan kita bersama Pertamina SAG hanya bisa berada di urutan ke-7 saja. Karena kemarin cuma kita doang atau si Jono doang yang bisa ngumpulin poin dari seri perdana seri Qatar. Nah, sementara itu di bagian pengembangan kita masih ada pengembangan di bagian mesin dan juga elektronik. Sedangkan di kerangka, karena kita masih belum memiliki dana operasional, makanya pengembangan di bagian kerangka masih belum bisa kita lanjutin. Mungkin nanti after GP Mandalika barulah kita bisa mengembangin lagi bagian kerangka berbarengan dengan mesin yang udah tinggal seminggu lagi pengembangan bakal selesai. Ya udah, kita langsung aja kita menuju di sirkuit Mandalika untuk seri kedua di Moto2 Garir musim ini. Oke, langsung aja. Good morning and welcome back to the track for the second Moto2 class qualifying session. Nah, di sesi kualifikasi akhirnya kita berhasil tembus di sesi kedua setelah kita berjuang mati-matian di sesi free practice dengan juga kita ini yang menggunakan balutan livery spesial untuk Indonesia GP sesuai dengan janji yang gue bilang kemarin. Jadi warna full red bakal membaluti motor dari Mas Jono Super John. Ini terinspirasi dari warna si Pertamina SAG waktu balapan kemarin di Mandalika di Moto2 2022. Nah, singkat cerita di sesi kualifikasi kita ini benar-benar bersemangat banget. Soalnya ini balapan kandang dan juga kita sebagai AKAMSI harus bisa tampil optimal. Ini kita nggak boleh biarin nama Indonesia dengan Jono Super John tersia-siakan. Makanya kita ini benar-benar kayak semangat banget, ngepush banget hingga kita ngelakuin beberapa putaran. Hingga akhirnya ketika udah sampai di putaran terakhir menuju detik-detik akhir, kita berhasil untuk start dari urutan ke-8. Dan yang sangat bagus lagi dimana hari ini si Bobben Schneider, rekan tim kita di tim Pertamina SAG, berhasil juga berada di grid ke-7. Dia bakalan start dekat sama si Mas Jono Super John. Sementara itu untuk tim Marv Racing itu Tony sama si Sam Lawas bakal mengisi baris depan. Sedangkan Aaron Garnett yang kemarin sempat dulu sama si Jono Super John, hari ini dia bakal start dari grid ke-2 atau di front row. Sementara itu untuk seorang rookie juga yaitu Pedro Acosta hanya bisa berada di grid ke-13 saja dengan Red Bull KTM Ajo. Oke, langsung ajak menuju sesi race untuk Moto2 di GP Mandalika untuk Indonesia Grand Prix round kedua. Oke, here we go, semangat. Good morning and welcome to the Mandalika circuit. We're live at the Indonesian Grand Prix, one of the most exotic locations in the entire season. Oke, dan akhirnya tibalah kita untuk sesi race Moto2 Mandalika untuk Indonesia Grand Prix di round kedua. Untuk hari ini cuaca di Mandalika cloudy atau mendung, tapi tidak untuk berpotensi hujan, jadi masih aman dengan balapan dry race. Hari ini akan bakal start dari grid ke-2 dan di situ masih ada Tony masih si Sam Lawas, dan hari ini bakal start dari grid ke-8. Dimana hari ini juga menjadi hari penentu di mana kita hari ini bakal bisa naik podium atau enggak di seri Mandalika di kelas Moto2, karena cuma sekali doang kita bakal berlaga di kelas Moto2 sebelum nanti kita bakal masuk di kelas MotoGP. Oke, okay, grid ke-8 udah lumayan karena kemarin jika masih ada bug yang kayak kemarin di GPK tadi mana kita startnya bisa langsung ngacir,
masih ada kemungkinan bagi Jarno Super John bisa merangsak langsung di top 3. Tapi ya kita coba aja, barangkali nanti bike-nya udah hilang, jadi kita bakal coba lebih berusaha supaya lebih maksimal bertarung demi bisa meraih podium di race kandang kita. Untuk hari ini kompon ban karena cuaca dan suhunya nggak terlalu tinggi, kita pakai aja kompon ban depan dengan jenis opsi kompon ban soft. Sedang belakang pastinya bakal menggunakan kompon yang lebih keras, yaitu kompon medium. Hari ini soft medium bakal menjadi opsi pilihan kita untuk balapan di Mandalika untuk Indonesia Grand Prix di round kedua. Kira-kira siapa yang bakal menjadi juara untuk G Mandalika, karena di sini treknya tergolong lebih banyak tikungan high speed dan juga tikungan low speed. Tapi di sini yang paling menjadi momen krusial seperti overtaking ada pada turn 1 dan juga ada pada turn ke-10 dan juga pada dua tikungan terakhir. Semoga hari ini kita bisa bertarung dan bisa merebutin posisi podium dan bisa membawa Indonesia dan sponsor lokal juga terpampang di layar kalian untuk scene podium. Kalau gitu saatnya kita bersiap-siap race Moto2 Mandalika di Indonesian GP. Oke, ini dia. Just finished. The lights will go out in a few seconds and the Indonesian Grand Prix will begin. Oke semua, ini dia sesi kelas Moto2 Mandalika Grand Prix round kedua and on the way. Dan saat ini Bobby Schneider akan kita coba overtaking hingga sekarang menuju turn 1. Nampaknya Cameron Bobby masih mencoba bertahan hingga sekarang. Kita ada collision dengan dua pembalap, bahkan Tony Arbolino bisa kita overtaking sekaligus di turn 1. Dan Kalle Novietti tempat berada dan kita langsung overtaking, bisakah? Dan masih kembali berduel side by side dengan Kalle Novietti hingga kini di turn ke-4. Nampaknya Samlos berhasil menyusul posisi ke-4 dari Jonas Sopojon. Di belakang terjadi sebuah insiden dan kembali bertarung agak melebar, agak sedikit kena peringatan hingga sekarang menuju tikungan high speed. Itu di sekitar kedua pertengahan hingga sekarang di turn ke-7, 8, 9 kita akan menyusul posisi kedua dari Aaron Canet. Sanggup ke Jono Super John mengejar Aaron Canet juga Tony Arbolin hingga sekarang di turn ke-10 perlahan masuk, dan nampaknya gap kita dengan Aaron Canet semakin sempit. Semoga saja ada peluang bagi Jono Sopojon untuk bisa meraih podium, meskipun di belakang juga ancaman dari Sam Lawas dan juga Cameron Bobby dan juga si Kalle Novietti masih ada di belakang membayang-bayangi laju dari Jono Sopojon. Kondisi cloudy tapi tidak berpotensi untuk hujan. Semoga saja hari ini kita diberi kesempatan bisa meraih podium di race kandang kita, yaitu di Indonesia GP Mandalika Circuit di Lombok. Oke, last sector sudah menuju tikungan ke-16, tikungan long corner, dan hari ini Sam Lawas mencoba mengovertaking dan kembali berduel side by side lagi. Bahkan Cameron Bobier Rami Keresing berhasil datang juga, dan akhirnya di last corner Jono berhasil kembali mengambil alih dan menuju lap kedua. Nampaknya Cameron Bobier dengan tim Amir Keresing masih memimpin laju dari si Jono Super John. Pertamina SAG berusaha semaksimal mungkin supaya bisa meraih podium di race kandangnya. Oke, lap kedua awal di turn 1 dan menuju turn kedua, Aaron Canet semakin memperlebar gap dengan Jono Super. Coba kasih Tony Arbolino makin memperlebar jarak dengan si Aaron Canet juga. Sekarang Cameron Bobier nampaknya tadi meng-collision yang membuat Jono harus agak melebar hingga sedikit memotong jalur. Hingga sekarang Sam Lawas datang menyusul. Akankah Sam Lawas bersama tim Mark VDS bisa mengakuisisi top 3 dari Jono Superjohn? Kita tunggu bersama-sama. Dan kesempatan kita buat peran di sini kayaknya udah sangatlah mustahil sekali. Soalnya ini gap kita sama si pembalap yang ada ya, paling si Aaron Canet juga si Tony Arbolino, itu udah sangatlah jauh sekali. Sama si Aaron Canet udah lebih dari, hampir lebih dari 1 detik. Sedangkan sama si Tony Arbolino itu udah 3 detikan. Sementara itu kita bersama para pembalap yang ada di belakang masih tengah berusaha juga. Ini lagi-lagi terjadi sebuah hal yang sama. Ini sistem yang sama dengan di GP Qatar kemarin, di mana AI di belakang lagi-lagi masih agak sungkan buat mengovertaking si Jono Super John. Karena kalau misalkan nanti mereka udah bisa mengovertaking, pasti mereka bakal ninggalin si Jono dengan sangat jauh sekali. Like-nya si Aaron Canet sama si Tony Arbolin yang udah menjauh sekali hingga sekarang di lap kedua di sektor terakhir. Oke, menuju turn ke-16, nampaknya Sam Lawas masih menyusul belakang hingga sekarang ada kursi lagi. Hingga Sam Lawas masih tengah berusaha juga semaksimal mungkin mengovertaking Jono. Hingga kini kita berhasil ngeblocking, mendefend hasil overtaking dari Sam Lawas. Dan kembali di track lurus di akselerasi lap ke-3 awal, Sam Lawas masih membayang-bayangi laju dari Jono Super Jones. Sementara Kalle Novietti sebagai
murid dari VR46 masih stay di posisi kelima tanpa ada overtaking dari Ayogura dan juga Augusto Fernandes. Sementara Cameron Bauer masih berada dan turun di posisi ke-8. Dan ya hari ini pokoknya di sektor ke... ini aduh crash lagi kan. Ini benar, jadi sektor pertama di tren kedua ketiga itu sangat sering sekali adanya insiden. Bahkan dari pertama kita udah ada sendiri notifikasi di mana ada insiden yang baru aja kita selepas start, udah ada bendera kuningnya berkibar. Pokoknya di Mandalika di sektor pertama sering banget ada sebuah insiden yang mengakibatkan para AI harus crash. Entah itu per orang atau mungkin kamera, pokoknya pasti bakal ada insiden yang terjadi. Oke, tren ke-10 hari ini Arangga namanya udah mulai rapat sama si Jono lagi. Akankah ada peluang bagi Jono Super John untuk bisa mengovertake Arangga net di 3 lap tersisa, lap ke-3, 4, dan juga ke-5 di Mandalika Grand Prix round ke-2. Oke, Tony Arbolino masih berhasil bertahan hingga sekarang ke-3, akhir tepatnya untuk menjadi leader atau menjadi pimpinan balapan. Dengan tinggal beberapa lagi kita bakal nyelesaikan balapan di Mandalika. Akankah ada kemungkinan bagi Jono Super John di overtaking? Karena di belakang Sam Lovers juga masih berusaha sangat kerasnya untuk bisa mengovertaking Jono Super John di Pertamina SAG. Hingga sekarang Salos datang dan hati-hati oke menuju last corner. Lap ketiga akhir dan tinggal 2 lap tersisa Moto2 Mandalika untuk Indonesian GP di round ke-2. Siapakah yang bakal meraih top 3 di antara Jono dan si Sam Lawas? Siapakah yang bakal meraih grid ketiga atau podium 3 di GP Mandalika? Hingga sekarang di turn 1 lap ke-4 dan 2 lap tersisa, gap dengan Arangga semakin rapat yang berarti kita hari ini menuju momentum itu bisa meraih podium kedua dari si Arangga. Tinggal sekali di turn ke-2 perlahan masuk, dan lagi-lagi di turn ke-3 kita masih sanggup bertahan mengejar. Hingga sekarang terjadi sebuah insiden, lagi-lagi bendera kuning berkibar yang menandakan ada sebuah insiden yang baru saja terjadi. Semoga saja para pembalap yang crash bisa kembali bangkit dan bisa kembali menyelesaikan balapan hingga finish di lap terakhir. Oke, sektor ke-2 hingga sekarang di tikungan high speed turn ke-9 menuju turn ke-10. Semoga saja di pengereman kita bisa rapat sama si Arangga net dan perlahan masuk. Oke, turn ke-10 dan gap dengan Arangga semakin sempit. Ada peluang bagi Jono Super John untuk bisa meraih podium 2. Hingga bahkan sekarang Tony Arbolino meskipun dia menjauh gak masalah, yang penting podium bisa kita ambil. Oke, exit corner turn ke-12 dan menuju last sector dengan kompon banyak masih awet, masih besar kemungkinan bagi Pertamina SAG untuk mengejar tim Flexbox SP40 dengan Arangga net. Oke, menuju tikungan ke-16 dan langsung kita trail breaking. Hati-hati perlahan masuk dan mencoba kita untuk rapat dengan Arangga net di 2 tikungan terakhir. Semakin rapat semakin ada peluang, semakin ada momentum bagi Jono Super John bersama Pertamina SAG. Dan lagi-lagi di belakang terjadi sebuah insiden dan bendera kuning harus berkibar lagi. Oke, lap ke-5, lap terakhir, here we go. Pertarungan akhir merupakan posisi kedua dari Arangga net. Sekarang menuju breaking zone, terus semakin rapat dengan gap dengan si Arangga net. Hingga sekarang di lap terakhir ada momentum bagi Jono Super John dan menuju turn ke-3. Nampaknya Tony Arbolino harus terjatuh tadi. Hingga sekarang ada peluang bagi Arangga net juga si Jono Super John meraih kemenangan di sini. Semoga saja di 3 sektor tersisa ada mukjizat bagi Jono untuk bisa meraih kemenangan di Mandalika Grand Prix setelah crashnya si Tony Arbolino. Oke, here we go. Sektor ke-2 menuju high speed clearing turn ke-8 ke-9 hingga sekarang menuju turn ke-10 pengereman keras. Masih mencoba mengejar hingga sekarang menuju breaking zone. Masih mencoba lagi dan langsung kita hard breaking from Jono. Sebelumnya kita overtake Arangga menyusul Tony Arbolino hingga di turn ke-10. Nampaknya di akselerasi kita, apakah ada peluang hingga sekarang di si corner? Masih belum bisa, masih kembali Tony Arbolino bisa menjauhkan gap dengan si Jono Super John. Dan tinggal 2 sektor lagi, kesempatan bagi Jono untuk bisa meraih kemenangan di Mandalika Grand Prix. Dari Tony Arbolino kita tunggu bersama-sama di sektor terakhir, akankah kita bisa mengejar di tikungan high speed clearing dan perlahan masuk. Oke, ini dia tinggal 1 sektor lagi, saatnya berusaha mati-matian demi Indonesia, demi Pertamina SAG di race kandang Mandalika Grand Prix. Langsung kita pengereman. Oke, early braking, trail braking dan perlahan masuk, agak melebar saya sekali. Ban kita sudah enggak sanggup buat bertahan sebelah kanan hingga sekarang di last corner. Akhirnya Jono Super John, meskipun kita gagal meraih kemenangan, tapi setidaknya si Jono bisa membuktikan diri di race Mandalika, di race kandangnya sendiri, untuk meraih podium 2 setelah mengovertaking Arangga net yang menjadi musuh pesaing kita dari kemarin dari seri perdananya itu di Losail Qatar. Oke, top 5 diisi oleh Tony Arbolino, Jono Super John, Arangga net, Sam Lawson serta Kalle Sanavieti yang berada di posisi kelima. Sementara itu di posisi 6 masih ada Ayogura, Augusto Fernandes, Cameron Buabi sama
masih Fermin Aldeguer yang berada di posisi ke-9. Padahal tadi kita hampir aja bisa meraih kemenangan ya, karena tadi si Tony Arbolin waktu dalam terakhir di tikungan ketiga dia terjatuh. Cuman ternyata karena saking jauhnya gap sama si Tony Arbolin, meskipun si Tony dia crash tapi dia berhasil untuk bertahan meskipun gapnya tinggal dikit lagi. Kalau semisal tadi di turn ke-10 kita bisa lebih late breaking, mungkin bisa aja kita meng-overtaking si Tony Arbolin. Tapi kemungkinan crash juga bakal semakin tinggi karena kita tadi memiliki gap sangat jauh. Jadi kalau misalkan maksa, nanti bakal langsung nabrak si Tony Arbolin di turn ke-10. Kita ngambil dari inside itu sangatlah berbahaya sekali. Tapi sedikit juga nggak nyangka kok bisa ngeraih podium kedua. Soalnya tadi si Aaron Canet kayak dia udah ngejauh banget dari lap pertama. Tapi ya kok untungnya di lap ke-4 hingga lap ke-5 kita bisa menyusul, mendekati si Aaron Canet ya perlahan ya, step by step kita bisa mengovertaking hingga akhirnya kita hampir bisa meraih kemenangan juga dari si Tony Arbolin, meskipun akhirnya kita hari ini hanya bisa finish di posisi kedua saja. Dan tapi ya untungnya kita hari ini juga berhasil naik podium di race kandang itu di Mandalika Grand Prix di round kedua. Bahkan hari ini juga ada lumayan insiden yang terjadi yang mengakibatkan 3 pembalap seperti Marcel Strutel, Albert Arnas hingga Kevin Kubo harus DNF dan gak bisa untuk lanjut balapan hingga garis finish dilewati. Jadi sangat disayangkan. Nah di klasemen kita hari ini berhasil naik 3 tingkat dan hari ini kita berhasil merangsak di barisan ketiga untuk mengovertaking si Arnkart Ayakura. Bahkan kita udah bisa menyusul dengan gap tinggal 8 poin saja dari Sam Lawes. Sementara Kasurviti menjadi penghalang kita nih. Dia masih berada di urutan kedua dengan total ada 31 poin dengan jarak 7 poin dari Sam Lawes. Nah, meskipun kita hari ini berhasil meraih podium 2, tapi bukan berarti seterusnya kita bakal bisa di podium. Terus soalnya ini kan persaingan benar-benar rapat banget. Mungkin karena faktor kita menggunakan livery baru sama juga dengan semangat baru hingga akhirnya balapan kita menjadi balapan yang sangat-sangat emosional banget yang mengakibatkan kita hari ini memiliki potensi untuk bisa meraih podium ya, semangat lebih gitu istilahnya. Oke, di klasemen tim akhirnya Pertamina SAG berhasil makin merangsak lagi dengan bisa naik 4 posisi di posisi ketiga mendekati Flexbox dan juga Mark VDS Racing. Tapi tenang aja, kita meskipun hari ini berhasil naik, kita nggak bakal senang dulu karena masih ada banyak seri yang bakal kita lalui. Pokoknya tetap optimis, tetap berusaha dengan semaksimal mungkin. Ya udah, kalau itu sengaja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu, terima kasih nonton, sampai ketemu di race GP Argentina di round ketiga. Kalau gitu, thank you nonton dan okay, thank you. Bye, ciao. This is an excellent result that will give him some optimism for upcoming races.